Seperti diramal, Johor Darul Ta'zim mengesahkan status sebagai pasukan pilihan dengan membelasah Perak 5-0 di Stadium Perak hari ini, tetapi apa yang menarik perhatian penonton ialah pertengkaran antara jurulatih Perak, Datuk Lim Tiong Kim dengan pemain sayap JDT Arif Aiman Hanapi. Insiden ini berlaku sekitar minit ke-74 dengan bola terkeluar dari permainan. Arif Aiman meminta bola daripada Tiong Kim untuk balingan ke dalam memandangkan bola dikeluarkan pemain Perak. Tetapi balingan pantas bekas pengarah program pembangunan bola sepak kebangsaan NFDP itu hampir mengenai kepalanya tetapi berjaya disambut pemain sayap kebangsaan itu. Tindakan beliau itu mencetuskan rasa tidak puas hati beberapa pemain JDT termasuk Arif Aiman dan penyerang berbisa mereka, Bergson Da Silva. Pertengkaran tersebut berlanjutan sehinggalah pengadil melayangkan kad kuning kepada Tiong Kim. Sebaik video pertengkaran Tiong Kim dan Arif Aiman dimuat naik ke internet, ia mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan para penyokong. Ada menyifatkan perkara ini tidak sepatutnya berlaku bagi individu yang pernah melatih skuad remaja Bayern Munich. Ada juga yang menganggap Tiong Kim menunjukkan perwatakan sebenar dirinya sebagai jurulatih dengan mentaliti kelab kecil. Tidak kira apa pun anggapan orang di luar sana, tindakan beliau menambah lagi duka yang dialami skuad The Boss Gaures itu.